ini mau bikin video jarangan. Ini lagi jarangan kedua. Biasanya pinggir jalan mah pada hilang kalau verasen. Fondasi pruning ini lagi bawa bunga lumayan banyak ya. Ini Dixon, Osvi, yang ini Oscar. Oscar lumayan bunga. Yang ini Harold. Lumayan banyak Harold, kemarin ada dihitung ada 60-an. Ini bibit. Ini tempat tinggalnya gubuk. Di sini tanahnya nyewa. Kita ke belakang yang mau penjarangan. Ada Julian, yang ini Flamenco. Flamenco ada sekitar 10 dompol Flamenco. Ini GH kecil, cuma dikit, bisa buat jemuran baju ya. Messenger lagi berbunga. Nah ini nih yang mau dijarangin. Ini dijarangin pertama kalinya ntar nih. Ini jenis akademik, mau dilakukan penjarangan pertama. Penjarangannya lumayan banyak ini, sekitar 2/3, jadi disisain 1/3. Karena fungsinya penjarangannya itu biar ada ini ruang, biar ada ruang untuk beri membesar. Jadi kalau nggak dijarangin ntar nggak ada ruang. Beri jadi pecah gitu. Karena nggak ada ruang gitu, dempet-dempetan pecah. Di luar negeri kayak gini juga sebagai masalah, problematika. Di sono kekurangan tenaga kerja untuk penjarangan, jadi biasanya di sono dimainin gatri, penjarangannya di awal dibuang bunganya, bukan buahnya lagi. Ini ntar saya jarangin 2/3, saya sisain 1/3. Kalau enggak langsung aja ntar saya sisain 1/4, saya buang 3/4. Jadi ntar sisanya cuma dikit banget. Ini jenis akademik. Oke, ntar kita jarangin ya. Ini setelah saya jarangin barusan ya, videonya nggak ada karena nggak ada yang megangin HP-nya. Jadi cukup diambil yang kecil-kecil, diambil yang bentuk berinya nggak normal gitu. Ntar 2 minggu lagi dijarangin. Ini sekitar 50%, nggak jadi 70%. Sayang, masih banyak yang besarnya sama. Oke, mungkin cukup sekian. Terima kasih.